Ya jadi begini, sekali lagi kita semuanya kita serahkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini persidangan-persidangan yang sedang berlangsung. Apakah itu bagian dari core masalah yang saya nggak bisa, atau itu kembang-kembang? Mohon maaf Pak, kita kan sama-sama orang-orang pers. Kalau kita ungkit semuanya kita, pengeluaran kita untuk apapun, mohon maaf nanti ya semua kita bisa ditelanjangi seperti hari-hari ini yang SCL sedemikian rupa. Tapi okelah kita menjadi koreksi kita. Tapi bahwa lantas kegiatan misalnya semacam itu didanai dengan serta-merta dari uang kementerian. Ini saya buka saja, misalnya terjadi bencana, kita semuanya buka dompet semacam itu semua. Nah, lantas kita nyumbang, ada yang nyumbang 1 juta, ada 2 juta. Kemungkin ya Pak Sahrul Limpo ya karena menteri, karena posisinya menyumbang lebih dari kami-kami gitu loh. Nah, misalnya bencana besar, buka saja kami-kami apa biasanya gaji 3 bulan kita sumbangkan di situ. Itu betul, boleh dicek itu nanti. Nah mungkin Pak Sahrul Limpo dalam konteks itu waktu itu ada dana operasional menteri misalnya DOM yang digunakan untuk membantu ketika Nasdem misalnya membuka kebersamaan menyangkut bencana-bencana.